Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yawmiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rizukna tiba'ah wa arana al-batila batila wa rizukna jajinabah. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Kali ini dalam program Hikmah, di mana kita akan coba mempelajari berbagai hal dan mengambil hikmah yang dengan itu kemudian kita bisa memperkuat ya kualitas ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah, sehingga harapannya adalah kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sukses dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupan akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul. Wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia. Dicatat oleh Allah ya. Termasuk dalam golongan orang yang akan bertemu dengannya nanti. Ya, bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, serta dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat adrim yang dirahmati Allah, di mana pun Anda berada, dalam program Hikmah kali ini ya, kita akan coba membahas mengenai makna iman dan tingkatannya. Sebagaimana yang kita ketahui ya, bagaimana kehidupan para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita berbicara hikmah ya. Kisah ya, kalau kita lihat bagaimana kisah-kisah para sahabat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan iman mereka itu luar biasa. Ya bahkan ya, di zaman Rasulullah itu ya, tidak hanya sahabat-sahabat besar atau kibar ya, sahabat-sahabat besar yang memang senantiasa selalu berada menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki iman yang kuat. Ya, bahkan di zaman itu, di zaman Rasulullah ya, para penggembala gitu ya, yang mungkin tidak sering menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam beberapa riwayat disebutkan ya, ya mereka ya ada banyak ya, para penggembala, orang-orang yang biasa-biasa saja begitu, ternyata ketika dites keimanannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki keimanan yang teguh, keimanan yang kokoh. Bahkan ada di antaranya yang kemudian ya, sanggup langsung terjun ya ke medan jihad bersama para sahabat, walau hanya baru mendengarkan sedikit informasi tentang Islam, tentang iman. Nah, inilah ya salah satu hal yang kemudian harus memotivasi kita, bahwa tidak semestinya begitu ya, keimanan seseorang manusia itu kokoh ya, ketika dia apa
keimanan seseorang itu kokoh kalau begitu ya, selalu berinteraksi ya, selalu berhubungan, selalu mendapatkan bimbingan dari langsung ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faktanya tidak demikian juga ya. Ada orang-orang yang bahkan tidak sempat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti ada seorang anak muda yang berasal dari negeri Yaman ya ketika itu, yang bernama Wais ya, Wais Al-Qarni, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah kemudian mengenalnya dan mengabarkannya kepada para sahabatnya. Kenapa sampai Rasulullah mengenal? Karena itu tadi kuatnya keimanan Wais Al-Qarni, sehingga kemudian namanya terkenal di langit. Ini harus menjadi motivasi dari dalam diri kita. Oleh karena itu kemudian dia belajar dari orang-orang terdahulu tersebut. Ya, kita coba harus bagaimana kita ini mampu menguatkan iman di dalam diri kita, sebagaimana kuatnya keimanan mereka, orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Nah tentu ya, kita tidak akan bisa ya, mampu menguatkan iman kalau kemudian kita tidak memahami apa itu iman dengan baik. Di dalam kesempatan ini kita akan coba melihat apa itu iman ya, dan bagaimana tingkatan-tingkatannya. Harapannya kita satu ya jadi lebih paham, yang kedua kemudian kita bisa mengambil tempat ya, kita mau berada di level iman yang mana. Nah, sahabat itu yang dirahmati Allah ya, dalam hal ini para ulama bersepakat bahwa iman secara bahasa artinya adalah percaya. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya disebut iman, dalam bahasa kitanya percaya. Nah, makna ini, ya, iman atau percaya ini, ya, makna iman yang dimaknai dengan kata percaya ini, bisa kita jumpai di dalam surah Yusuf. Ya, surah Yusuf. Ayat yang ke-12 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang dialog ya, antara Nabi Allah Ya'qub alaihissalam dengan 10 orang putranya ya, yang menceritakan bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala gitu. Tapi kan Nabi Allah Yakub nggak percaya. Kalimat tidak percaya itu disebutkan di sini ya, di dalam surah Yusuf ayat ke-17 ya, di penggalan ayat terakhir. Anak-anak Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang 10 orang ini berkata ya, setelah mendapati fakta bahwa mereka melihat keraguan ya dalam wajah ayah mereka tentang cerita mereka terhadap Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, mereka mengatakan wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Engkau tentu tidak akan. Nah, kalau di sini kalimatnya wama anta bimu'minin. Maka engkau tentu tidak akan termasuk ke dalam orang yang mukmin. Nah, itu ya kalau dimaknai secara letterlock begitu. Tetapi ya, tentu kalimat bi mukminin di sini dimaknai dengan kata yang lebih tepatnya adalah percaya. Ya, wa ma anta bi mukminin lana. Maka kamu tentu tidak akan percaya kepada kami walau kunna shadiqin, walaupun kami adalah orang-orang yang berkata benar. Maka kalimat mukmin di sini ya, itu setara dengan makna percaya. Nah, adapun secara syariat ya, yang dimaksud dengan iman adalah dua kondisi. Ya, apa itu? Yang pertama, iman disebutkan bersandingan dengan Islam. Nah ketika kondisinya demikian, ya, iman dan Islam ini bersanding, maka yang dimaksud dalam makna iman ini adalah keyakinan. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tetapi melangkah lebih jauh yaitu kepada keyakinan. Keyakinan yang ada di dalam batin. Sebagaimana hadis tentang Jibril yang menanyakan perihal iman dan Islam. Ya. Dan juga ihsan ya. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-82 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini kan penggandingan ya antara iman dan amal saleh. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, mereka adalah penghuni surga. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, mereka kekal di dalamnya. Jadi iman di sini maknanya adalah keyakinan, ya, keyakinan kepada Allah yang berada di dalam batin. Atau juga seperti makna dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jenazah, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Ya Allah, siapapun di antara kami yang Engkau hidupkan, maka hidupkanlah ia di atas iman, di atas Islam. Dan siapa saja di antara kami yang Engkau matikan, matikanlah ia dalam di atas iman. Jadi iman dan Islam di sini disandingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kaitan makna. Ya. Kalau tadi kan ya, dalam konteks dialog antara putra Nabi Allah Ya'qub Alaihissalam ya, dengan beliau itu lebih kepada percaya, ya, percaya atau tidak. Gitu. Tetapi dalam konteks penggabungan antara iman dan Islam ini, maka kata iman itu dimaknai dengan makna sebuah keyakinan. Nah, demikianlah amalan dilakukan oleh anggota badan. Nah, amalan-amalan itu meninggalkan pengaruh dalam kehidupan kita. Nah, adapun ketika kematian, maka tidak ada yang tersisa kecuali ucapan hati dan amalnya. Seperti mana hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Islamu ala niyah wal-imanu fil qalb, ya. Islam itu terlihat, ya, kelihatan, ya. Islam itu kelihatan, itu amal, ya. Wal-imanu fil qalb, dan iman itu ada ini dalam hati, ya. Jadi inilah posisi, ya, di mana iman dan Islam itu digandingkan. Islam terlihat dari amalan, ya, sehingga kemudian konteks dalam surah Al-Baqarah tadi, ya, wallazina amanu wa amilus salihat, ya. Iman dan amal saleh. Amal saleh itu merupakan ciri indikasi dari keislaman, ya, orang sholat, zakat, haji, puasa, sedekah, ya. Kemudian berkata baik, santun, semua itu kan bagian dari ajaran Islam. Ya, sehingga kemudian penggabungan antara iman dan Islam ini yang memiliki makna, ya, sebagaimana disebutkan tadi, adalah sebuah keyakinan. Nah, itu makna yang pertama, ya, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ya, iman disebutkan secara sendiri, ya, artinya terpisah, tanpa disertai dengan penyebutan Islam. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ya, secara bahasa misalnya imannya terpisah dari Islam, nah, maka ya, menurut para ulama, ya, yang dimaksud dalam konteks itu, ya, iman yang penyebutannya dipisahkan dari Islam, maksudnya adalah agama seluruhnya. Nah, maka ini artinya kata iman juga menjadi sinonim, yaitu persamaan kata, ya, dari kata Islam apabila disebutkan secara sendirian. Jadi kalaupun tidak digandingkan dengan Islam, lalu kemudian Allah menyebutnya dengan kata iman saja, makna kata iman di situ adalah artinya Islam juga. Nah, sebagaimana misalnya yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-1 hingga yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. Nah,
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, sukseslah orang-orang yang mukmin. Ya, ingat berarti kan itu penyebutannya tunggal. Terpisah, beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya, tidak ada kalimat orang Islam di sini. Atut, beruntunglah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tetapi tetap dia penyebutnya terpisah. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, ya, dan yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya terhadap kecuali terhadap istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya, serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi makna iman di situ ya merupakan maknanya adalah Islam, karena disebutkan di situ ya ada sholat, kemudian ada menjaga diri dari perbuatan munkar, memelihara amanah, itu kan semua bagian dari ajaran Islam. Maka ketika Allah berbicara orang-orang beriman, maksudnya di situ adalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang memegang teguh ajaran Islam. Demikian juga sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-2 hingga ayat yang ke-4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innamal mu'minun, sesungguhnya mereka yang beriman itu ya allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, mereka yang apabila ya, disebut Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang yang benar-benar beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, ampunan serta rezeki yang mulia. Maka ini juga menjadi sebuah penjelasan ya, makna iman di situ adalah maknanya agama secara keseluruhan, maknanya adalah Islam ya, karena di dalam ayat ini ya, bahwa Allah menyebutkan yang dimaksud dengan orang yang beriman adalah mereka yang tadi ya di dalam dadanya ada kalimat Allah ya, kemudian memiliki koneksi yang kuat dengan Al-Qur'an ya, terbukti dengan senantiasa menghadiri majelis-majelis kajian Al-Quran ya, mereka lakukan itu apa? Dalam rangka menguatkan iman mereka ya, dan mereka adalah orang-orang yang istiqomah menegakkan sholat ya, membayar zakat ya, sehingga kemudian orang-orang ini Allah sebut sebagai orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Maka makna iman dalam ayat itu ya, adalah maknanya orang yang Islam. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, disebutkan juga ya ada pada sebuah pada hadis ya, utusan Abdul Qais ya, terdapat dalam Sahihain ya, dan juga kitab hadis lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, aku memerintahkan kalian untuk beriman kepada Allah semata. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Mereka kemudian menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yaitu berikrar bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan mengeluarkan 1/5 dari hasil ghanimah. Nah, jadi dari hadis ini jelas, ya,
bahwa makna iman di situ adalah Islam secara keseluruhan. Karena kalau lihat di sini, makna iman itu disebutkan bersama apa bergandengan dengan rukun Islam. Ya. Ini kalau kita kan tanya apa rukun Islam, ya, ada lima kan, ya, syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, begitu ya. Nah, itu kan Islam. Ya. Dan ketika dilihat di sini, ya, Rasulullah menarik, ya, menggabungkan makna Islam itu dalam makna iman. Diriwayatkan juga dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi berbicara iman di sini maknanya tidak hanya sebuah keyakinan, ya, tetapi lebih dari itu juga praktek agama, ya, karena di sini disebut secara lisan, ya, mengucapkan la ilaha illallah, ya, kemudian dari sudut perbuatan, ya, menyingkirkan duri dari jalan, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu kan bagian dari amal soleh. Nah, dengan demikian, ya, maknanya adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, yaitu sesungguhnya iman itu adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Ya, dan sesungguhnya seluruh amal masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan keimanan. Ya. Imam Asy-Syafi'i menceritakan bahwa para sahabat, ya, kemudian tabi'in, dan para ulama yang datang setelah mereka sepakat terhadap permasalahan tersebut. Dan para ulama salaf juga telah mengingkari orang-orang yang mengeluarkan amal dari keimanan. Ya, jadi yang namanya iman sepaket dengan amal. Ya. Makanya tidak bisa diterima ada orang yang mengatakan, ya, dia beriman tetapi kemudian dia tidak sholat, dia tidak mau zakat. Bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq, ya, ketika Rasulullah wafat, kemudian ada sekelompok orang yang tidak mau membayar zakat karena menganggap zakat itu bagian dari pajak, ya, yang dipungut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian oleh Said Abu Bakar Siddiq kelompok ini diperangi, ya, bahkan disebut sebagai orang-orang murtad, ya, karena itu tadi bahwa iman dan amal soleh adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Umar bin Abdul Aziz, ya, bin Abdul Aziz pernah menulis satu surat yang dikirimkan ke seluruh penjuru negeri yang isinya begini, ya, dalam bahasa kita artinya begini, amma ba'd, sesungguhnya iman itu adalah perkara-perkara fardu dan perkara-perkara syariat. Nah, jadi beliau menegaskan demikian, iman itu adalah hal-hal yang menyangkut dengan perkara-perkara yang wajib, ya, dan juga perkara-perkara syariat. Siapa yang menyempurnakannya berarti ia telah menyempurnakan keimanannya. Ya, disempurnakan keduanya, ya, syariatnya, kemudian keyakinan-keyakinannya, akidah-akidahnya, gitu ya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, ya, mereka orang-orang itu telah menyempurnakan keimanannya. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan inilah makna yang dimaksud oleh Imam Bukhari ketika menetapkannya dalam kitab Al-Iman dengan menuliskan semua bab-bab yang ada di dalam kitab tersebut seperti babus shalah minal iman, ya, kemudian babus zakat minal iman, lalu ada lagi babul jihad minal iman. Jadi kitabnya disebut dikasih judul kitab Al-Iman, ya, tetapi ternyata di dalam pembahasannya yang menyebutkan amalan-amalan, ya, seperti sholat, zakat, dan juga jihad. Demikian pula para pengarang kitab Sunan, ya, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Nasai, dan Tirmizi, serta para ulama lainnya, dan mereka semua membantah para ahli bid'ah yang mengatakan bahwa iman itu murni keyakinan semata. Jadi bagi ulama-ulama tersebut, kalau ada orang mengatakan, ya, iman terpisah dengan amal saleh, ya, mereka disebut sebagai orang-orang yang bid'ah. Ya, kita tuh beriman kepada Allah walaupun enggak sholat, walaupun enggak zakat. Nah, ini disebut sebagai orang-orang bid'ah. Orang-orang yang membawa konsep baru gitu ya dalam agama.
Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Kurang kuat apa imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau pada prakteknya adalah orang ya, adalah orang yang salatnya paling lama ya. Sujudnya paling lama sampai kakinya bengkak gitu. Bacaan Qur'annya paling panjang ya dalam salatnya. Kemudian ya paling dermawan ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Paling pemaaf ya kepada musuh-musuhnya. Ya, kemudian apalagi ya paling semangat ya di dalam berbuat kebaikan. Bahkan kalau berbicara perang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau enggak dicegah oleh sahabat, beliau adalah komandan, panglimanya. Artinya sepaket ya antara keyakinan di dalam dada dengan amal saleh. Makanya kalau dalam Quran kita lihat ya umum ya digandingkan antara iman dan amal saleh ya. Innalazina amanu wa amilus salihat, umum biasa kita jumpukan kalimat itu. Bahwa iman dan amal saleh itu sepaket. Pengarang kitab Ma'arijul Qabul yang mengatakan jika berdasarkan pernyataan tersebut, maksudnya iman itu adalah murni keyakinan semata ya tanpa amal soleh, maka orang Yahudi yang mengakui risalah Muhammad dan meyakininya tetapi tidak mengikutinya adalah termasuk orang yang beriman terhadap risalah tersebut, padahal kenyataannya Allah mengingkari keimanan mereka. Orang-orang Yahudi itu kan sejarahnya ya mereka meyakini kebenaran Nabi Muhammad ya berdasarkan wahyu-wahyu yang diturunkan gitu kan. Nah, tetapi ya mereka mengingkari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks amalan salat ibadah sebagainya. Jadi mereka hidup dengan cara mereka walaupun di hati mereka ada keyakinan ya terhadap kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian mereka tidak disebut sebagai orang mukmin ya ketika itu. Ya Allah membantah keimanan mereka. Jahang bin Safwan ya pendiri sekte Jahmiyah dan para pengikutnya mengatakan bahwa iman itu adalah mengenali Allah saja. Berdasarkan pernyataan Jahmi ini, maka tidak ada orang kafir di muka bumi tatkala seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang contoh yang sesat-sesat ya. Contoh-contoh mereka yang disebut sebagai orang-orang bid'ah ya menurut kesepakatan para ulama. Ya na'udzubillah kita berlindung dari keyakinan-keyakinan seperti ini. Ada juga sekte Murji'ah ya yang menyatakan bahwa iman itu mengikrarkan dengan lisan tanpa meyakininya dengan hati. Nah, menurut pernyataan Murji'ah ini berarti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang beriman juga. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memisahkan dalam Al-Qur'an antara orang munafik dengan orang yang beriman. Bahkan ancaman nerakanya orang munafik itu lebih dalam ya, fi darkil asfali minan nar. Dan kalau kita lihat ya kenapa orang munafik sampai sedemikian? Karena yang mereka ingkari adalah amal. Dalam surah An-Nisa ya kalau enggak salah disebutkan disuruh ya bagaimana orang-orang munafik itu salat ya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ya, kalau mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas. Udah berdiri tapi malas. Nah, artinya kan dia mengingkari syariat. Sebahagian syariat. Nah, maka Allah sebut sebagai orang-orang munafik. Nauzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah. Semoga kita dijauhkan dari kemunafikan. Ada lagi sekte Khawarij ya, yang berpendapat bahwa semua ketaatan yang diperintahkan syariat baik wajib maupun sunnah adalah syariat di dalam keimanan. Nah itu yang bagian-bagian tadi ya dipisah-pisah gitu ya. Ada yang walaupun nggak ada keyakinan di hati ya, tapi syariat dikerjakan ya kata-kata Khawarij ya. Nah itu juga adalah orang-orang yang beriman padahal ya, sepaket harusnya ya, keyakinan dalam hati disertai dengan amalan-amalan di dalam anggota tubuh kita. Nah kesimpulannya adalah apabila kata Islam dan iman yang disebutkan secara terpisah, maka tidak ada beda di antara keduanya.
ya, ketika Allah menyebutkan atau ketika malaikat Jibril ya mengajarkan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, digabungkan, maka sesungguhnya itu adalah satu paket. Tidak ada beda antara keduanya. Islam ya iman, iman ya Islam. Bahkan jika keduanya disebutkan secara sendiri-sendiri, maka itu mencakup makna agama keseluruhannya. Ya, kalau Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, nah itu sebetulnya ya Allah juga menyebutkan di dalamnya ya, makna keislaman. Ya enggak mungkinlah kalimatnya hai orang-orang beriman kemudian kita mengatakan oh itu bukan orang Islam yang dimaksud di situ. Ya, tidak. Yang dimaksud di situ adalah orang-orang Islam. Ya, kita kan sepakat. Ya, ketika Allah menyebut ya ayyuhallazina amanu misalnya, hai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, meskipun Allah tidak menyebutkan ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang Islam. Tapi kita tahu makna di situ adalah makna orang yang Islam. Artinya apa? Bersatu makna antara iman dan Islam. Bersatu antara amal saleh dan keyakinan. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, persoalan ini maksudnya kata iman dan Islam ya, seperti istilah fakir dan miskin. Apabila salah satu dari keduanya berdiri sendiri, maka yang dimaksud adalah semua orang yang membutuhkan. Namun apabila salah satu dari keduanya disandingkan dengan yang lain, maka satu dari kedua istilah tersebut menunjukkan golongan orang yang membutuhkan dan yang lainnya menunjukkan golongan berikutnya. Demikian pula dengan Islam dan iman. Ya. Ketika kita menyebut Muslim tanpa menyebutnya sebagai mukmin, sesungguhnya ya, masih ada kaitannya gitu ya, antara penyebutan mukmin dengan Muslim. Kalau disebutkan mukmin dan Muslim gitu secara bersamaan, nah itu sama ya, sama apa? Sama orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Muslim dan mukmin begitu. Jadi penyebutannya, cara memahaminya seperti bagaimana kita memahami istilah fakir dan miskin. Ya, kalau disebutkan fakir saja atau miskin saja kita paham. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Gitu. Kalau disebut fakir miskin, ya, maka disebut fakir miskin, ya malah lebih jelas lagi. Ya betul. Kalaupun didulukan orang fakir, disebut orang miskin, ya itu urutannya, urutan mana dari orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ya, orang fakir disebut duluan, baru kemudian orang miskin. Ya. Nah, dalam konteks sama sebetulnya, tidak ada perbedaan. Tidaklah kemudian orang fakir disebut sebagai orang yang tidak membutuhkan. Ya. Sama membutuhkan juga, cuman kondisi mereka agak sedikit berbeda saja. An-Nawawi meriwayatkan dalam syarah Muslimnya dari Al-Khatabi berkata, orang mukmin itu adalah orang Muslim dalam semua keadaan. Maka setiap mukmin adalah Muslim. Ya. Namun tidak setiap orang Muslim adalah mukmin. Apabila kamu membawa persoalan ini kepada konsep tersebut, ya niscaya kamu akan tepat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan benar ketika berbicara mengenai ayat-ayat tersebut, serta tidak akan ada pertentangan sedikit pun. Nah, pokok dari iman adalah keyakinan, sedangkan pokok dari Islam adalah penyerahan diri dan ketundukan. Namun terkadang seseorang itu berserah diri atau berislam ya, secara lahir, padahal ia tidak tunduk secara batin, dan terkadang ia yakin ya, atau beriman secara batin, namun ia tidak tunduk secara lahir. Jadi ini agak sedikit berbeda ya. Apa yang diungkap oleh Imam An-Nawawi merujuk kepada ucapan Al-Khatabi ya, yang ia menegaskan ya, sesungguhnya ya, setiap orang mukmin itu adalah orang Muslim. Ya. Oke, kalau disebut Muslim,
disebut mukmin ya, gitu ya, itu pasti orang muslim. Disebut muslim atau masuk dalam keadaan muslim. Jadi ketika ini maknanya di sini adalah maksudnya adalah keadaan ya. Ya, kalau disebut muslim maka itu adalah keadaan keimanan. Ketika disebut muslim itu keadaan kepatuhan atau ketundukan. Nah, orang yang mukmin sudah pasti adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang muslim belum tentu dia memiliki keyakinan. Kenapa? Itu tadi karena ternyata kadang-kadang ya dijumpai juga ada orang yang berserah diri ya dalam hal ini Islam ya. Ya diakui Islam sebagai agama yang benar, tetapi kemudian secara batin ya dia belum tunduk juga. Ya, mungkin ada orang misalnya nikah gitu ya. Nikah sama orang Islam kemudian ganti agama ya. Dipelajari Islam, oh ya, okelah diakui ya Islam itu sebagai agama yang benar begitu kan. Tapi kemudian dalam hatinya belum tunduk sepenuhnya. Ya ada beberapa hal, keadaan-keadaan yang kemudian masih ya, masih pada posisi ya tidak setuju gitu ya. Misalnya mungkin biasa minum arak begitu ya, ketika masuk Islam ternyata arak haram ya, atau babi haram. Saya pernah ya ada cerita gitu, ada non muslim masuk Islam ya karena nikah gitu ya. Ya dia pelajari Islam sebagai sebuah agama dan dia katakan memang lebih baik daripada agama sebelumnya. Tetapi ketika bab urusan babi ya, babi itu haram, dia enggak tunduk gitu. Ya dia masih suka makan babi gitu. Kemudian bagi dia enggak logis gitu ya. Babi diharamkan gitu, ya. Masih ada unsur-unsur ketidakpatuhan. Nah, ini ya maksud dalam keadaan itu tadi ya. Seseorang yang betul-betul ya, seseorang yang sudah mendapatkan level atau keadaan sebagai mukmin, ketika Allah menyebutnya nanti di yaumul mahsyar ya, sebagai seorang mukmin, maka sesungguhnya dia adalah orang yang keislamannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan. Tapi seorang yang disebut sebagai orang muslim ya, orang yang tunduk patuh, belum tentu memiliki level keyakinan yang sempurna, tinggi, sehingga kemudian layak disebut sebagai seorang mukmin. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya kan, orang-orang Arab Baduy itu pernah berkata ya, qalu amanna ya, mereka mengatakan kami telah beriman. Qul, katakanlah, qul aslamna ya, karena apa, Allah membantah ucapan mereka dengan mengatakan katakanlah bahwa kalian telah Islam. Qalu aslamna. Kenapa? Karena ternyata iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Nah, ini kondisi ini yang disebut di dalam kitab syarahnya, kitab syarah Muslim ya, karya Imam Nawawi, bahwa ada kondisi seperti itu. Ada orang-orang yang ya memang dia sudah Islam, ya, percaya dia sudah bersyahadat, ya, dia kemudian sholat, ya, kemudian dia ya, zakat, puasa, bahkan bisa ya, berangkat haji begitu. Tetapi ternyata level keyakinannya ya, kualitas imannya belum sempurna ya, belum sepenuhnya baik ya, sehingga levelnya baru disebut level seorang muslim. Al-Baghawi berkata, Nabi Muhammad SAW telah menjadikan Islam dalam hadis Jibril sebagai istilah untuk amal-amal yang tampak dan menjadikan iman sebagai istilah untuk sesuatu yang tersembunyi berupa keyakinan dalam hati. Hal tersebut dikarenakan amal perbuatan tidak termasuk ke dalam iman, sedangkan keyakinan dalam hati juga tidak termasuk ke dalam Islam. Akan tetapi itulah uraian dari kalimat yang maknanya satu, yaitu agama ya. Jadi walaupun di dalam hadis Jibril ya dipisahkan penyebutan mahwal Islam, ya, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, bukan berarti kemudian iman, Islam dan ihsan ini satu hal yang berbeda, satu hal yang terpisah. Iman tersendiri, Islam tersendiri, ihsan tersendiri, tidak. Ya, kata Imam Al-Baghawi, ya, beliau mengatakan sesungguhnya kata iman, Islam, ihsan dalam hadis Jibril itu maknanya adalah agama.
Agama itu adalah itu yang kita anut sekarang, agama Islam, agama yang bersumber kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kemudian ya, sebagai sebuah kesimpulan dari uraian ini adalah bahwa ya, kita jangan terjerumus ya ke dalam itu tadi ya, area-area pemisahan. Ya, kemudian terjebak ya ke dalam pemikiran ya, sebelum belajar Islam belajar iman dulu. Gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai nanti ada istilahnya, kenapa enggak sholat? Kita sedang belajar iman. Ya. Tunggu iman mantap baru sholat. Kenapa enggak puasa? Iman saya belum mantap. Ini kan sesat. Ya, ini bid'ah. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam level keimanan para sahabat juga beragam, bermacam-macam, tetapi amalnya sama. Kewajiban sholat mereka jalankan, kemudian kewajiban saum Ramadan juga mereka jalankan. Padahal apakah kita yakin nih kondisi keimanan mereka sama, kemantapan iman mereka sama? Ya tidak juga. Ya, apalagi gelombang gelombang kemasukan ya, orang-orang yang orang-orang Islam baru ya, gelombang mu'alaf ya. Ya, apakah sama ya orang-orang yang baru masuk? Katakanlah ada sahabat yang memang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam pada sudah beriman kepada Rasulullah pada awal ya, as-sabiqunal awwalun begitu. Lalu kemudian sama level imannya dengan orang-orang yang masuk Islam ketika berada di Fathu Mekah. Ya. Tujuh tahun kemudian gitu kan. Nah, mereka setelah hijrah ya, mereka masuk Islam. Apakah level imannya bisa disamakan? Ya, tentu kalau bagi saya tidak bisa disamakan. Ya. Nah, tetapi kemudian apakah? Nah, itu tadi ya. Mereka tidak menjalankan syariat-syariat yang telah dijalankan oleh orang-orang yang beriman lebih awal, ya tidak, ya sama. Ya di Masjidil Haram ketika itu, ya ditegakkan sholat lima waktu. Setelah Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Ya. Bahkan segala perintah syariat yang dikerjakan di kota di Madinah, ya dikerjakan juga di Madinah, ya di Mekah dan juga di wilayah-wilayah Islam yang lainnya. Ini menggambarkan betapa iman dan Islam ini ya, adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dan jangan kita terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman keliru ya, yang mengkotak-kotakan. Jadi kan jangan sampai ya ada pemikiran ya, di zaman Rasulullah ya ada periode Mekah ya, orang nggak ada yang sholat ketika itu, tidak ada yang puasa ya. Belum ada haji gitu. Selama 11 tahun sekian. Ya mereka belajar iman aja, belajar iman. Oh, kita juga harus begitu misalnya. Ya, seharusnya kita ini jangan dulu salat, haji, puasa dan sebagainya. Tapi fokus belajar iman dulu sampai nanti ya, 11 tahun kemudian gitu, barulah ya merambah ke perintah yang lain. Nah, ini tidak benar. Ya. Ini adalah satu hal yang disebut oleh para ulama sebagai sebuah bid'ah atau urusan-urusan baru ya, urusan-urusan baru yang tidak berdasar dalam urusan agama. Semoga kita ya, dilindungi Allah dari kesesatan-kesesatan yang memalingkan ya, diri kita dari keimanan dan keislaman yang benar, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar meneguhkan iman ya, dan Islam dalam diri kita hinggalah saatnya nanti ya, ruh ini berpisah dari badan kita, jiwa berpisah dari badan kita, di mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin dan juga muslim. Amin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan si pribadi. Untuk itu mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.